a day in my life. Edisi tinggal di tempat baru. Hai guys, selamat pagi. Selamat pagi di tempat tinggal baru. Akhirnya setelah setahun di Jakarta, aku move ke Tangerang guys. Dan ini tempat tinggal baru aku. Semoga di tempat baru ini aku betah dan gak pindah-pindah lagi. Karena pindahan itu lumayan melelahkan ya. Tapi sepertinya di tempat baru ini aku bakal nyaman karena tempatnya itu gak rame-rame banget. Nah, hari pertama tidur di tempat baru aku kebangun-bangun guys. Jadi setiap 2 jam sekali aku bangun, dan ini aku bangunnya juga kepagian sebenarnya. Baru pindah, ini aku tuh mau ada rencana ke Jakarta guys. Jadi aku pagi-pagi udah mandi, udah dandan, entahlah. Udah pindah ke sini pun mainnya tetap ke Jakarta. Nah, di sini aku tuh mau sarapan, sarapannya sushi yang habis beli kemarin. Gak apa-apa ya, daripada dibuang dan ini tuh masih bisa dimakan. Karena mau perjalanan lumayan jauh, enggak jauh sih, cuman ke Jakarta. Tapi aku harus sarapan dulu guys, takutnya aku mual nanti. Karena nanti mau naik KRL, mau naik Transjakarta, jadi kayak harus terisi gitu perutnya. Oke, mari pindah ke meja, makannya duduk ya. Bener-bener ini hal terbaru, aku sarapan pagi sushi dan ini sushinya dingin banget. Gak apa-apa ya, nunggu isi baterai HP penuh terus lanjut deh pergi. Ini hari Minggu, kenapa aku formal sekali ya? Karena aku mau nanti banyak jalan, jadi aku harus pakai sepatu. Oke, cek semua, bawa semua kartu, takut ntar gak bisa naik. Kemarin baru pindah dan ini udah pergi-pergi lagi aja, bener-bener gak ada capeknya. Sebenarnya capek sih, tapi aku ada urusan, jadi harus pergi. Oke, sekian dulu videonya. Thanks for watching. Bye-bye.